أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَقُلَّ ضلالة في النار عليك من أهل السنة والجماعة اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتع علينا بمعرفة العلم وحسن أخلقنا بالحلم واجعلنا من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إن أعوذ بك أن أضل أو أضل أن أزل أو زل أو أظلم أو أو أجل أو يجالي رحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحه خصوصا معلف هذا الكتاب يشبه النظائر الشيخ الدين السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا به في دار امن الفاتحه الحمد لله شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن يا كم استقينا صلوات استقينا صلوات الذين امتعنا ببالهم من قال المؤلف <سؤال> رحمه الله تعالى <سؤال> ونفعنا <سؤال> به وبعلومه في دارين آمين Tasih mengupas tentang Al-Qawlu fil abdi Kola nawawi ngindikon Sintan imam <imit> nawawi Kola rofi'i ngindikon Sintan imam ar-rofi'i Wala yajidil khilafu Fi tamlikil ajnabi Wa fil madlafi anna jama'atan Ajarruhu fihi minhum Al-Qadi khusin Wal mawardi Kola rofi'i dawu Sintan imam ar rafii Walaya jiri lan ora memberlakukan Boten ngelumako ake Al khilafu nopo punopo pasulayan Boten ngelumako ake Fitam likil ajnebi indalem Kepemilikan yang lain Wa fil matlabilan dateng kitab asna, Imam Asnawi dateng al matlab Dawa bahwasanya Anna jama'atan ajarruhu Taidawuh anna saat saktemene pepantan to sekelompok segrombol ulama sebagian ulama ajaruhu iku memberlakukan sopo yesi jamaah hu dateng ai fi hu dateng niku menika tentang khilaf fi tamlikil ajnabi fihi in dalam fi tamlikil minhum antawisipun diantaranipun gih menikah al jamaah al husin tawi qadi husin seorang juru putus hakim husin khusin ikhwawul al lan imam arti artinya maksud daripada yang di dawagi imam ar rafii tentang kaitan tamlikul ajnabi kepemilikan status hak daripada abad budak ikhwawul tidak memberlakukan tentang khilaf atau perbedaan sebagaimana yang diungkapkan Imam Asnawi datang kitab Al-Matlab bahwasannya sekelompok segerombol ulama juga ada yang memberlakukan tentang tamlik tentang pasulayan perbedaan mengenai tamlikul ajnabi kepemilikan yang lain Sinten antawisini pun yang berlakukan khilaf Gimniko antawisini pun Syekh Qadhi Husin dan Imam Mawardi Wa qawluhu ta'idahu ya Abu Hamid Wa la tajibu alaihi zakatu ila zakat al-fitr In aradal al-wujuba bisababi Fayajibu fihi zakatu tijara aidan Wa la yajibulan ora wajib Alaihi ay alal abdi Ingatasi buddha atau Kawulo atau status buddha Apa sing ora wajib zakat zakat kecuali zakat fit, fitrah. In ngarepake sapa Imam Abu Hamid ngarepake alwujuba ing hukum wajib bisa babi sebab status budak niku wau maka fayajibu fihi tijara, maka wajiblah fihi ing dalemmu abet budak niku apa sing wajib zakatut tijarah apa zakat tijarah aidan halimane Maksud yang di redaksi yang diungkapkan Imam Abu Hamid tentang tidak memperwajibkan status abid Yaitu menunaikan zakat melainkan zakat fitrah Jadi ora wajib zakat kecuali ngedalake zakat fitrah Dengan catatan in roda lamun ngarepake mengendaki si Abu Hamid tentang hukum wajib dengan sebab demikian Maka wajib pula yaitu menunaikan zakat tijarah zakat dagangan jika lo dia punya bisnis dari usaha wa in arada lamun ngersaake sinten Abu Hamid bahwasanya anal wujub saat men wajib yulaki iku manggeake mafi dateng abet niku wau wa wa tawi demikian mabni untuk didasari al hilafi ngatasi berbe perbedaan fi zakatil fitri in dalam zakat fitrah halil wujubu anata ta wajib yulaki ku ketemu isma al muaddi ing perkara ingkang di almu adi anu ing perkara ingkang neka ake yesi wong sing neka ake opo husi al niku wau anu husang al niku husi mayata hamalah mongkon ini nanggung atau membebankan ha dateng yesi niku wau nikowau niku wau almu adi opo perkara ingkang di teka ake aula atau tidak dalam hal ini fihi ai fihi jawab hal kau ada dua argumentasi. Asau mau tay asai gulai si kau bahasanya Al al-awwalu ta wajah yang pertama kola dawu sapa isi kola dawu sapa imam Abu Ammadu dzaharu faidatuhu huma fi ma lam yakhruj as-sayyidu anhu thumma ataka hal yakhruju amma madh qauluhu wa la yu wa qala lan sebagaimana yang dikutip imam Muhammadu dzaharu lan tanpa apa faidah daripada wajah dua ni wa qaulen fi ma dalam suatu hal dengan catatan idalam lam yakhruj nalika ni orang ngetoake yesi ikulah orang ngetoake yesi ikulah niku wawu yesi tentang zakat niku fitra niku datang abad anu sangking sopo asayidu majikan nipun anu sangking abad tuma atako mungkun li yesi merdiko, Artinya bebas dari status buddha sopo yesi abad haliyak rujuan atau ngedala ke sopo yesi abad amasangking suatu halman kang kangus kelihatan bersimak Dalam redaksi dua wajah yang mengupas tentang keafsahan daripada tentang wajib zakatnya si Buddha atau tidak wajibnya zakat si Buddha Maka dalam redaksi ini ada dua argumentasi Yang lebih afsah yaitu wajah yang pertama yaitu tidak wajib zakat Sebagaimana yang dikutip yaitu Imam Abu Hamid Wala yajibu alaih zakatu illa zakatal fitri Apabila dia statusnya Buddha kemudian menjadi merdeka misalkan apakah pula wajib zakat juga atau tidak dalam hal ini ulama berbeda pendapat ada yang membolehkan ada yang tidak membolehkan summa atau ketika dia merdeka dari status budaknya hal yakhruju amamad apakah bisa mengulang zakatnya atau tidak dalam hal ini tidak mengulang zakatnya wala rasul dan tidak berhak mendapat waris atau tinggalan dari majikan ini pun statusnya sudah ektak eh, artinya ini sudah merdeka wa qad yustasna minhu mas'alatun lan temen din dikecualikan demi saking kaulu apa sing jabaaki mas'alatun masalah wa wa la tawisi mas'alaiku maiku perkara la wajib la men wajib yusi la dateng abad apa takzirun merupakan takzir atau pemberita atau takzir nggih menika diajar karena melanggar kode daripada aturan tentang kemajikan ibu. Bikolafin diajar di takzir sebab kolaf kolaf itu dakwah dakwah zino. Wah matalan mati sebab status abid ni kubau final asoha. Maka yang diungkapkan kaul asoh bahwasanya anahak kau sah temene haknya niku kubu abid yang takiluku ngalih deintikol pindah ya hak niku kewau ila sayyidi maling majikan si abad dengan catatan alasan ni karena al hak Niku ku li anna hak Niku ukubat merupakan indikasi itu dampak wajabat mengkau wajib apa isi ukubah bil qatli sebab terbunuhnya si budak ni kewau maka falam taskut mengkau ragugur apa isi ukubat bil mauti sebab mati kal hati kaya dini hat misalkan status budak ni kewau dalam redaksi sahibal mu'alif mengecualikan beberapa hal masalah tentang status budak nikah apabila malau wajib takzirun apabila dia melakukan pelanggaran misalnya dia dakwah perbuatan asusila kepada orang lain maka dalam hal ini dia kena takzir yang nakzir jadi siapa majikan ibun. misalkan dia punya harta benda yang banyak maka hak harta warisnya itu Intikal kemana? Apakah ke kerabatnya? Apakah ke majikannya? Dalam hal ini, kol aso mengungkapkan bahwa hak daripada yang dimiliki budak yang meninggal itu intikal pindah datang majikan Karena lianna ukubah merupakan haknya itu adalah dampak indikasi atau tidak nurut datang aturan itu majikan Sebagaimana kolal ashab dahusaboi imam ashab safiyah. Jadi sekelompok kelomboran ashab safiyah ya walaisa ala sabili irsi walakinnahu akhasun nas bih walaisa lan tidak merupakan menengku intikol ala sabili irsi ing atas iku ing atas dalan maris atau hak waris niku wa walakinnahu lan tetapi majikan sayid niku akhasu lebih menghaki lebih tertentu anas ing bi sebab abad niku wa fa masabatat perkara sabatat kang tetemi ing malau dhateng abad fi di dalam kehidupan niku abad budak niku wa yakunu mengko ana isi iku ana si mai kuli sayyidi mari majikane si abad di da tihi ba'da mautihi ing ba, dalem setelah meninggale itu wafate kula ya si budak niku bi hakil mali kelawan hak harta benda niku wa Wafi kaulin lan ing dalam suci pendapat lain yustaufihi kunuhani ing hak opo akar ibu opo kerabat kerabat dia menikah abad lian al aros dini perkara engkang kang colo yaudu ikut kembali si ala ingati akar ibu fisalis dalam wajah yang ketiga tahu finuhani ing hak ya sultan sultan kaharin kau dini wong sing berdeko la waris alahu orang waris ikut mautjud beraneka macam argumentasi perbedaan tentang mensikapi hak-hak daripada materi ini atau harta benda ini si budak niku wau wonten sing intikal dateng majikan wonten sing pindah dateng kerabat kerabatipun wonten sing wajah yang ketiga pindah dateng sultan Atini pemuka atau pemerintahan atau dalam hal ini pejabat tinggi negara yang mehai tinggalane tirkah daripada budak niku wau ada dua ada tiga pendapat wonten sing indikol kerabatipun ngale hae dateng kerabatipun misalkan dewi harta benda wonten sing indikol ya staufi menghakim gimana kok sul sultan dalam hal ini pemerintah atau <coughs> sultan la warisalahu wa fi rabbi yaskutu fa ala hadha yufarikul khurru fa ala hadha yufariqu al khurra wajah yang keempat yaskutu gugur artinya hak menikah gugur maka fa'ala ala hadha maka yang atas wajah yang keempat niku yufariku berbeda. Al khurra status dengan muda. Nek muda niku merdika, maka boleh nek mboten merdika bare indikal dadi majikanipun qulu hu taida wa si Abu Hamid wala tuhmalul aqila wa qulu azhar wala tuhmalan lan dibebankan al aqila orang yang yang mempunyai rasio pemikiran kima tu haji kertani kauluhu tawi daripada pendapat di kauluhu bahwa te kauluhu kaul adhariku dawe adhar wal adharu ta'i kaul adhar hilafu nulayani artinya berbeda dengan pendapat yang diargumentasi dalam redaksi mu'alif wa ala la ngatanya wajah yang pertama la yujiji ufihi al qasamah orang nyukupi fihi dateng istifani niku waw al qasamah tu opo hak bagian tau bagian Wa tajzi ulan yukupi apa yesi mengkono yesi status sebagian niku wa alasan ing atas waja yang kedua wa ajab tu li Abi Hamid lan heran ingsun li Abi Hamid maring Abi Hamid kaifa jazama bidzalika alika yen memastikan yesi Abu Hamid bidzalika kelan mengkono dawa la yuzi fi qasam niku wa lan walam yadhkur lan nutur sapa Hamid masalah talqasamati mengenai tentang masalah tentang hak bagian Kau luhu tahi dewa ya Muhammad wa tolakuhu Sedangkan tahi talaknya si pudah ku isnatani dua sucenan Wa kau luhu tahi ya Muhammad wa amati kera'anin Tahi hitungan daripada status budak perempuan sesucinya istilah iddah bagaimana hukumnya Isnatani dua sucenan Bagi ya iku tetap alaihi ngatasi mengkuni si dewa abu hamid Lihat al-asyuri yang wadun sing anduweni rantai atau masa tunggu daripada id jadi jika buddha budak itu status perem perempuan ulama berbeda pendapat ono sing talaknya atau masa tunggu daripada idah niko dua bulan wonten sing dua bulan lebih walahalan ikut wajib ingatasi si amat syahru wa yaitu satu bulan setengah atau ono sing ungkap no satu bulan setengah dua, dua bulan berbeda-beda pendapat sebagaimana yang diungkapkan fil hid al kalau akhirnya mengungkapkan bahwa talaknya masa idahnya daripada amat status muda perempuan yaitu satu bulan setengah wasani wajah yang kedua syahrani dua dua bulan wasalisu wallahu alam bisawab hadan Allah wa iyakum fukana ya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh